Halo guys, baiklah sama gue Ankit. Kemarin sempat ada yang request apa buat mainin game yang apa namanya size-nya kecil, game-game ringan kayak gitu. Nah kali ini gue bakal mainin game Hole.io. Ini gamenya ringan banget. Gue masih belum tahu ini sebenarnya online apa offline. Jadi di sini ada beberapa mode. Ada klasik, battle, solo run, friend. Kalau friend itu dia pakai koneksi lokal kayak Bluetooth gitu. Dia jadi bisa lawan temen lu yang sama-sama install dan pakai koneksi Bluetooth, jadi cuma one by one gitulah. Di sini juga ada solo run. Terus battle be the last hole itu dia kayak battle royale. Jadi ini kayak ada battle royale-nya juga. Dan yang mode classic ini yang apa tinggi-tinggian skor dalam waktu 2 menit. Kalau gitu yang pertama sini kita kasih nama dulu. Ini walaupun udah gua mainin tapi sengaja gua belum kasih nama, soalnya ya gua nggak main dari awal. Soalnya di sini kan ada beberapa skin dan apa namanya, kita harus melakukan sesuatu biar apa, biar bisa ganti nih yang beneran nih hole-nya, lubangnya nih kayak gini skinnya. Jadi gue udah dapat beberapa skill, jadi gue bisa nunjukin ke lo itu apa aja. Kalau yang bawaannya itu yang kayak gini nih, warna-warni ini. Nah coba-coba dari ujung, masih ujung, warna hijau, oranye, biru, merah, pink, ungu, magenta, ungu lagi, kuning, hijau, toska, hijau muda, cyan, love. Terus ini dia ada bentuk spinner, dia dapatnya kalau misalnya kita udah mainin selama 7 hari, kayak login 7 hari. Dan yang ini didapat setelah kita makan 75 bangunan di mode klasik. Selanjutnya ada yang ini didapat setelah makan 50 mobil di mode klasik juga. Yang ini gue belum, ini rada susah gue ngitungnya. Itu ini bentuknya hiu, bentuknya hiu warna biru juga. Ini dapetinnya nanti makan 100 orang di mode klasik. Terus yang ini makan 15 polisi di mode klasik. Gue suka ini karena warna biru, ini paus. Terus yang ini menang posisi pertama di mode klasik juga. Yang ini sampai ke high score 1000 poin mode klasik juga. Yang ini sampai 2000, gue belum bisa base-nya tuh 1731. Terus yang ini kita apa ngebunuh lubang lain 10. Yang ini sampai max size 3 kali, mana gue masih kurang 1 kali. Nanti mungkin bisa bareng-bareng. Terus ini dapat rich, ini apa dari ranknya. Ada silver, ada gold, ada diamond, terus ada platinum, ada master, dan ini last yang terakhir, rank terakhir dapat ini. Terus ini dia zoo escape, itu jadi di dalam nanti ada kayak binatang-binatang lepas, itu nanti lu tangkep, lu dapat ini, lu harus kumpul sampai 12 nih, gue baru dapat 6. Terus ini serial killer, jadi kita harus nge-kill berturut-turut di gamenya. Jalannya one for hole, hole for one. Ini gue nggak tahu gimana caranya, mungkin kalau udah dapat semua ini bakal ke unlock. Oke kalau gitu kita cobain aja gimana sih main gamenya. Langsung aja game start. Nah jadi kita dapat dikasih waktu 2 menit buat mulai dari kecil bareng-bareng. Dan nah kayak gini, dan gini kontrol tuh muter-muter. Nah kita bisa arahkan kayak gini. Wow, gue bingung. Kita harus dari makan makanan yang kecil dulu, jangan yang gede. Ini gue kemana, gue gak dapat makanan. Anjir itu ada pig, babi. Gue gak dapat makanan. Seberang ada makanan, gak ada makanan. Ini kalau kayak gini, ini ada makanan.
Loh kok naik berat banget, buat ini berat. Kenapa nggak dapat makanan lagi? Makanan ini dulu. Oke, ya ini berat. Kontrolnya lumayan susah. Nggak bisa ngatur sensitivitasnya sayangnya tuh. Jadi rada susah juga kita mainnya. Nah, kita kill up tambah gede, tapi teman-temannya juga gua ada di posisi 6. Gua ada posisi 6 ini. Tuh ada si baby. Wow. Wah, belakang gua ada yang udah gede banget. Ada posisi 1 udah gede banget. Nah, tuh dia tuh kucing juga udah gede banget. Gue kayaknya di dalam mode ini gue bakal kalah deh. Gue bakal kalah. Sebenarnya tips triknya dari gue buat mainin game ini nanti bakal gue kasih tahu setelah ini. Habis ini kita coba sekali lagi sambil gue kasih tahu tips triknya. Ini gue nggak dapat makanan apa-apa, bisa gue telat. 30 detik lagi. 30 detik lagi. Oke, 30 detik lagi. Ini kalau yang bikin dia bisa ngeluarin lendir. Terus ada yang bisa ngeluarin hijau-hijau gitu juga. Kalau yang ini bisa ngeluarin lendir. Ini polisi. Lu kalau pesan mau dapat yang hiu ini harus makan 15 polisi. Oke, okay. Gua bakal pasrah aja. Gua dari posisi 7 soalnya. Like time out. Gua kalah di posisi 7 ini kayaknya sih. Apa namanya? Offline ya. Coba gua matiin kone dulu. Kira. Oke, koneksinya udah gua matiin. Oke, koneksinya udah gua matiin. Sekarang kita coba mainin lagi. Mau gua rasa gua bakal nunjukin skin lainnya yang ini. Kita pakai skin lain biar biar lu juga tahu gimana sih skinnya masing-masing. Ini bentuknya bentuk Godzilla ya. Tapi Godzilla nggak warna hijau. Monster. Nah, nih kalau yang 100 orang tuh dapat itu tuh ada darahnya tuh. Nah, trik pertama dari gua, makan pinggiran jalan. Nah, kan langsung gede. Makan pinggiran jalan. Kalau pinggiran jalannya udah lu makan dan lu udah makin gede, yang ke jalan dadadad nih pohon-pohon yang tengah ini dimakan. Nah, jadi makin gede. Terus kalau udah makan temen, makan musuh tuh, kita bisa makin gede juga makan musuh. Makan yang ini kita tembusin ya. Terus nah di sini ada taman, lu bisa, lu harus dulu-duluan cari taman karena taman itu bisa bikin lu gede secara cepet cepet banget gedenya kalau misal lu pakai taman. Ini mobil-mobil, oke, sambil gue makan mobil-mobil biar cepet juga. Tapi yang paling pertama tuh tadi lu cari yang pembatas-pembatas jalan yang kuning-kuning itu tadi, lu makanin. Terus habis itu lu tengah jalan itu. Kalau udah, ini ada hiu mau makan. Wow, gak kemakan. Ada hijau-hijau nih, gue mau makan. Hijau-hijau sini, hijau-hijau. Oh, gue gak makan. Oh, nah. Kan dapat bonus skill 20 plus 20. Ini nah kita bisa lihat. Nanti kita makan lagi. Bonusnya tuh lebih gede kalau kalau misalkan kita makan ini nih. Karakter lain, kita makan lagi, lu baru hidup udah gua makan lagi. Nah kan? Udah main gede ya, gua udah di posisi kedua by the way. Ini gua enggak kuat mau makan juga. Jangan rakus. Nah itu dia yang lebih gede di atas gua. Ini gua belum berapa. Gua ada di rank 2, skornya 2 kalinya punya gua dia. Dia udah sampai dapet itu deh. Kemarin ini kali aja gua bisa lebih gede. Langsung beda lagi gak bisa. Susah. Oke, time out, gua ada di posisi kedua. Jadi itu tipsnya. Cari pinggiran jalan, itu berarti makan duluan. Jangan cari orang, soalnya orang kalau misalnya di apa namanya di lubang yang masih kecil tadi itu orangnya tuh susah, kadang tuh dia tuh bisa kayak apa ya, kayak orang mau jatuh tuh ngindar gitu loh. Jadi mending cari yang pinggir-pinggiran jalan kayak yang kuning-kuning ini, pembatas-pembatas jalan, terus tong sampah, terus atau mungkin yang
apa namanya, saluran air ini kayak gitu. Nanti next baru yang pohon-pohon di tengah jalan. Kalau lu bersyukur, kalau bersyukur, kalau lu beruntung, lu cari taman dulu-duluan, cari taman. Itu lu kelilingin pagernya, itu bisa langsung gede cepet banget. Oke, biar itu lu kita coba lagi. Gue bakal ganti lagi pakai pelan-pelan, pakai ini yang tikus, mungkin tikus dulu. Yang ini dulu. Enggak, pakai ganti yang tikus dulu. Select, select, select. Oke, okay, play. 2 menit, waktunya 2 menit. Tips fight for glory. Nah, ini tadi fight for glory. Nah, bentar. Jadi kita makan, makan. Mana nggak ada pembatas jalan? Gue harus cari taman kalau nggak. Gue mau cari taman. Nah, ini ada kayak gini. Ini makan anjir. Anjir, gue nggak dapat apa-apa. Anjir, sini. Nah, nice. Gue gak dapet apa-apa, udah habis. Gue harus cari taman. Kalau gak keduluan nyari taman, gue harus bisa nyari taman. Pokoknya gue harus bisa cari taman. Ini makan yang kecil-kecil ini. Ah, dia udah ini jadi gede. Nah, taman, ah, tamannya udah dihabisin. Nah, masih ada. Masih ada, mau gue makan. Ikut makan, makan, taman. Nah, ini di tembok-tembok yang kecil-kecil ini nih. Wow, gue hampir aja kena kemakan. Itu juga bisa bikin gede cepet. Nah, ini banyak. Gue gak tau mau makan apa lagi. Anjir, 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 anjir. Gue nyampe kemakan. Ini gue kayaknya bakal kalah lagi. Ini kita juga hati-hati juga sih sebenarnya. Abis ini gue bakal cobain battle royale-nya. Gue bakal tunjukin ke lu battle royale-nya. Jadi kita bakal ini makan mobil aja di sini. Biasanya ada mobil yang punya. Ayo mobil masuk, masuk, masuk. Kurang gede. Gak ada. Balik lagi mobil. Bakal battle royale. Battle royale-nya tuh nanti cobain 30 detik lagi. Gue ada di posisi 5. Nah, ada ini. Gue mau makan. Mana gak? Kok hilang? Wah, gua kemakan. Gua yang kemakan. Jadi kalau ini dia bukan mode Battle Royale. Jadi kalau misalnya kita kemakan, kita bakal respawn. Mobilnya habis, udah ada yang makan kayaknya mobilnya. Padahal di sini bisa banyak mobil. Oke, gua kalah. Posisi 6. Loh, kok udah kepencet aja? Udah kepencet aja. Nah, beruntung sekali kita di depan ada beginian, terus kita langsung makan, kita langsung habis ini. Kita tembok-tembok ini, tembok-tembok yang biar langsung gede. Nah kan, langsung gede kan? Nah, kita jalan tembok-tembok yang padahal gak ada yang ngambil anjir. Gak ada yang ngambil, gue makan ini. Wes, kita bersaing sama sebelah tuh. Dia juga tahu triknya. Tengah langsung cepat banget kan gedenya. Cepat banget tadinya langsungan kalau misalnya kita makan ini nih, taman. Tuh langsung gede cepet kan, kan gue bilang cepet. Pokoknya kalau misalnya kita bisa nyampe dapat taman duluan. Tapi gue heran tadi kenapa nggak ada yang ngambil taman. Mungkin karena tadi itu ya. Wow, size up udah. Gue mau makan yang tadi. Oh bukan, dia lebih di atas gue anjir. Ternyata kita bersaing, benar-benar bersaing. Gue duluan, gue mau ngambil ini biar tambah gede. Nah, gue mau makan, dia nggak bisa anjir. Gue harus sayang sama dia. Mungkin gue mau nyari korban aja deh buat ngalahin dia. Selisihnya tuh anjir. Oh, PG Bank. Gue diung. Gue ada di posisi berapa itu? Wah, gila, sengit sekali. Gila. Nah, nih gue ada makanan. Gue mau makan lo, kecil. Mana lagi? Mereka mana lagi? Malah iklan. Ada lagi nih. Ye, lu baru spawn kan? Ye, gua makan. Bye bye. Gimana jadi kalau misalnya ada tikus gede ini ya di itu? Gila. Gua ada di posisi 3, guys. Gua di posisi 3. Kayak gua kurang kill deh. Size up lagi, gua harus nge-kill, gua harus bisa nge-kill deh.
Nah, ini ada babi. Lu mau makan babi aja, babi makan. Nah, berapa tuh? 40. Mana babi? Oh, kan gue mau makan babi lagi. Haram sih sebenarnya. Haram gak ya? Gak tau. Enggak lah, ini kan cuma di game. Okay. Gue di posisi 3. Okay, next kita coba mode Be The Last Hole. Ini yang mode Battle Royale-nya. Kita ganti skin lagi, ganti ini yang mulut gergaji. Okay. Langsung aja kita play. Ini kita mode Battle Royale. Jadi kita harus makan, harus kita harus bunuh semua. Be The Last One. Bukan, ini banyak banget serius. Ini susah kalau menurut gua. Gua belum pernah menang sih, itu gila. Banyak banget anjir. Beneran serius, ini banyak banget. Aduh. Gua bingung mau cari makan di mana ini di sini. Banyak banget loh serius. Gua bingung mau cari kayak gimana. Lebih gede lumayan. Hei, gak bisa, gua belum bisa nelen. Itu percuma, gue harus cari pembatas-pembatas jalan, masih harus cari-cari kayak gitu. Pohon di tengah jalan juga gak ada di sini. Anjir, gue cuma makan-makan gini doang. Ini ada orang nggak ngaruh banyak malah. Ini ada tempat sampah di gue makan yang lumayan gede. Anjir, udah ada orang dibilang anjir, 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 gue dikejar, anjir, anjir, gue harus ngilang, harus kabur, kabur. Ini apa buat bunuh bosen? Cocok juga, anjir, 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 gue harus ngindar. Anjir, gue harus ngindar. Ah, selamat. Selamat, selamat. Gue ada di level, gue baru level 3. Gue harus kabur. Gue harus ada taman. Gue beruntung, gue beruntung. Anjir, gue beruntung ada taman. Ada taman. Oke, okay, oke, okay, gue harus. Ah, gue mati. Gue nggak jadi mati. Gue nggak jadi mati. Gue nggak tahu gue ada di posisi berapa ini. Anjir, ah mati juga. Akhirnya gue mati juga. Ada di rank 5 dari itu. Susah ya. Oke, okay, kita coba sekali lagi, tapi kita ganti ini tadi udah raptor. Raptor udah belum ya? Kita coba pakai ini. Hey. 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 Kok ini? Oke, okay, select play. Kita pakai ini masih yang mode Battle Royale-nya. Oke, okay, itu tuh gua langsung ngincer itu. Anjir, udah langsung dimakan duluan. Bangke, bangke. Bangke, bangke. Gua mau makan apa ini setelah ini? Hey, 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 hey. Wuh, banyak banget. Wuh, udah gede gua langsung. Level 2. Mana gua mau makan apa lagi ya? Makan apa lagi? Gua habis, anjir, makanannya habis. Ada mobil di sini bagus. Ada orang banyak, ada mobil, udah ada yang nyampe level 4. Gue masih level 3 padahal. Cepet banget sih. Gue mau cari, betul. Mobilnya, oke, okay, gue level 4 juga, setara, oke, okay, kita sama. Anjir, dia udah level 5. Ini bisa makan gue harus kabur dulu. Oke, okay, gue harus kabur dulu, pokoknya gue kabur dulu. Level berapa dia? Wah, gue kemakan, gue dari 8 masih kan. Oke, kita coba ganti lagi bentuk wali ini. Play. Kita coba sekali lagi, nanti habis ini baru kita coba ke yang apa namanya? Free, free run. Wih. Cepet-cepetan nih. Ber anjir, enggak boleh dapat. How fuck this shit. Fuck this shit. Anjir, anjir, anjir. Ah, gua nggak makan apa-apa, anjir. Ini ada taman, udah ada yang dapat taman, taman, taman kanak-kanak. Gua diincer, anjay, gua diincer. Gua jadi inceran. Ah, gua masih level 2 sendiri, anjir. Yang lain udah pada level 4. Gua mau makan apa? Makan orang aja kali ya. Gua makan ini ya. Tetap sama gede sama gua. Woi, gua diincar, gua dikejar, gua dikejar, gua dikejar. Oke, okay, gua dikejar. Oke, okay. Oke, okay, gua dikejar.
Oke, gua dikejar. Dia makin dekat, saudara-saudara. Wow, gua kena yang lebih gede kucingnya. Oke, dan next kita coba solo run. Solo run. Oke. Jadi sama kita di skinnya ganti lagi. Kuali. Eis, belum. Kuali, kita ganti kuali dulu. Play. Base 41%. Jadi kita harus dapet apa namanya? 100% dalam waktu 2 menit. Oh enggak sih, kalau enggak ya sebanyak mungkin dalam waktu 2 menit. Gila. Jadi dalam waktu 2 menit kita harus udah apa makan sebanyak mungkin. Banyak mungkin. Oke, okay. Next ini ada ini. Udah makin gede. Mantap, mantap. Oke, okay, gue makan makin gede, makin gede, makin gede lagi. Ya gue harus cari taman sebenarnya. Gue mau cari, nah bagus ada taman. Jadi kalau taman tuh emang bener-bener ngefek banget dan objek-objeknya tuh di dalam tuh kecil-kecil dia. Taman tuh objek-objeknya tuh banyak yang kecil-kecil. Tapi dia apa damage-nya tuh bikin gedenya tuh cepet. Nah ini gue udah gede aja nih. Nah itu kita baru ke rumah. Rumahnya masih masih susah gue makan makannya di dalam di rumahnya tuh gue masih susah. Oke, gue udah makin gede ini. Gue bersihin yang ini dulu. Gue gak tau ini berapa persen dan waktunya 1 menit masih yang oke, gue udah makin gede lagi. Gue harus bisa mastiin semua masuk. Makan gedung-gedung yang itu dulu. Yang kroco-kroco dulu kayak gini. Ini gue bersihin dulu. Udah makin gede lagi gue. Oke, masuk, 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 masuk lagi, masuk, masuk. Ini ada taman lagi. Ntar aja. Gue mau ini dulu. Tinggal 39 detik lagi anjir. Anjir 39 detik lagi anjir sebentar lagi itu anjir. Size up. Oke. Size up lagi dong. Size up lagi. Size up lagi. Size up lagi. Size up ini udah 60%. Ayo, ayolah. Ayo 31 ayo. Ayo ayo dikit lagi ayo 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 lagi. Ayo ayo terus 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 15 detik ayo. Oke. Oke, 10 detik lagi anjir udah 75% ini. Macet anjir macet kenapa nggak mau jalan? Kenapa nggak mau jalan? Kan gue cuma habis. Gua kira di 80 89%. Rewardnya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita ganti skin dulu. Apa aja sih yang belum? Oke, ini belum. Select. Ini juga gue juga suka skin yang ini. 80. Kita coba. Semoga kayak ada objek-objek deket kayak tadi lagi ya. Oh ada langsung. Langsung incer sana aja. Nenek turun. Gue langsung dapat objek yang gede. Tuh, gue langsung dapat objek gede. Untungnya. Mana tadi ini ada ini juga ini gue makan 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 aja. Bagus gue langsung dapat taman di sini. Tuh kan? Taman tuh bener-bener efeknya gede banget buat kalau taman tuh. Tuh taman langsung dapetnya di efeknya tuh gede banget dia taman tuh. Nah, kita udah langsung skill up kita bisa makan gedung langsungan. Oke, gue mau makan gedung. Makan makan aja gue dorong-dorong aja tuh. Biar gedungnya masuk. Biar gedungnya masuk. Ntar juga gue lama-lama makin gede. Oke. Gue udah makin gede nih. Gimana enggak scale up lagi enggak? Ayo dong scale up lagi dong. Udah scale up lagi. Nah, size up. Oke. Ah, gila. Kenapa nih rada lag? Gue enggak tahu. HP gue nge-lag anjir. Karena iya, ayo makin gede lagi ayo makan semua makan, makan, makan. Makan, makan terus, makan terus. Ini baru baru segini anjir gue belum dapat apa-apa. Ini kenapa jelek banget ini nggak kayak tadi. Tadi ini kan udah 31 detik gue belum dapat. Gue belum makan apa-apa. Ayolah, sebab enggak ini kayaknya mendingan yang tadi deh daripada yang ini. Yang ini gue tuh baru-baru dapat segini tuh. Tuh kan jelek banget. Jelek banget anjir gue baru belum dapat apa-apa nih. Oke, hilang di bos, langsung di Osakase. Anjir, langsung. Langsung makan, 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 masuk semua 14.
Oke, masuk semua masuk. Tuh kan gue gak dapet apa-apa anjir. Gue bangunnya pada jatuh semua. 70. Tadi itu 80, tapi bisa 80. Oke, next kita coba. Ini Rich Silver Rank Select Play, kita coba pakai yang kucing. Kita lagi di mode solo run lagi. Ah, suara, sorry banget kalau misalkan suara gua rada serak. Ya gua kayak mau batuk gitu sih, tapi gua nggak tahu juga. Anjir nih, malah gua nggak ada apa-apa di sini anjir. Anjir nggak ada apa-apa anjir. Apa yang mau gua makan di sini? Apaan? Masa kayak ginian sih gua makan? Waktunya loh. Ini nggak ngefek apa-apa buat gua. Makan orang tuh kan, orang tuh bisa jatuh kesenggol. Taman gitu, gua cari taman. Keburu habis waktu gua anjir. Mana anjir? Gua udah waktu segitu gua belum dapet apa-apa anjir. Makan orangnya masih susah. Apa lagi makan gedung? Masuk aja belum. Tong sampah nih. Nah, ada mobil, gue kira taman. Mobil belum masuk, 10 detik lagi. Ini malah gue nggak dapet apa-apa. Ada taman, ya udah, tapi udah telat juga sih, udah detiknya udah tinggal segitu. Tuh 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 skill up terus. Ntar dulu, gue mau gedein ini dulu. Gue mau gedein mulut dulu. Ah, enggak nih, enggak best, enggak best banget, enggak bagus banget. Terus itu ada taman lagi, kali ya gue bisa makan bisa lebih gede. Enggak banget, anjir, enggak banget. Enggak banget, tinggal 6 detik. Enggak banget. Habis waktu gue cuman bisa selesaiin 28. Skin ada lagi. Gue belum dapet yang lainnya. Oke, serial zombie. Kita balik ke mode klasik lagi aja. Ya, kita udah mode klasik. Terus kita main play. Gue gak tau kali ini bisa menang apa enggak. Gue inceran gue mana tuh gitu. Serut. Incer apa gue tuh. Gue incer apa. Gak ada. Gak ada yang dimakan. Ada taman al. Ais ada taman. Gue dapet taman anjir. Bagus banget ini. Kalau dapet taman tuh gede banget. Tuh kan gue udah langsung. Oh, makan semuanya. Ngeluarin napas bau dia. Kalian zombie ini ngeluarin napas bau. Tuh kan langsung cepet banget. Kalau di taman tuh cepet banget, serius. Cepet banget ngabisin taman tuh. Makanya cari taman. Oke, kita langsung kita coba ke building gede tuh udah berani kita. Oh, belum berani. Belum, size masih kurang gede. Gue mau makan. Makin gede. Gue ada di posisi kedua. Oke, gue ada di posisi kedua. Gue ada di posisi kedua, selisihnya 400. Mungkin gue harus mangsa sesuatu, gue harus mangsa yang lain nih. Gue harus jadi predator. Iya, gue harus jadi predator ini mudah banget. Gue jadi predator. Gue harus mulai jadi predator. Itu yang lempar di bawah sih. Nah, ada mangsa. Oke, bagus. Ada mangsa. Kill lagi. Kill lagi. Bagus, kill lagi. Terus ini selesai nih, gede nih. Oke, makan. Makan aja, banyak-banyak makan aja sih. Gue bakal makan lagi. Makan lagi semuanya. Wis, anjir, gue sempet ada di pos pertama. Pos pertama, gue makan.
gue gak bakal sedikit itu aja. Oke, gue makan kucing gue pertama lagi. Oke, gue ya tikusnya sini makan tikus. Zoo escape. Nah, gue barusan gue nggak tahu dapat dapat apa karena gue udah gede banget. Oke, persaingannya ketat ya. Oke, gue makan tikus lagi. Oke, time out. Gue ada di posisi pertama sekarang. Jadi ya itu tips triknya. Yang pertama kita harus cari kecil-kecilan itu yang pinggiran jalan. Habis itu pohon. Kalau misalnya lu langsung ketemu taman, langsung habisin pagernya. Pagernya dulu, pertama pagernya dulu. Soalnya itu building itu efeknya banyak banget, bisa bikin gede. Baru nanti udah gede baru ntar yang lain-lain baru. Dan kalau misalnya udah mulai lumayan gede, lu mangsa juga musuh-musuh lo. Jadi itu juga skornya lebih tinggi. Kalau misalkan bangunan tuh cuman 4 1 orang tuh 1, terus ada yang 3, mobil tuh 3. Kalau lu misalkan makan teman, enak banget bahasa makan teman, makan musuh ini. Makan musuh. Itu lu bisa dapat 15, 25, bahkan ada yang nyampe 75 plusnya. Itu lumayan banget buat lu mainin. Ini juga game ini juga buat iseng-isengnya enak banget. Terus buat ya kalau misalnya lagi bosen lah, lagi bosen-bosen tuh lo mainin game ini enak, gua rasa enak, benar-benar enak. Oke, gua rasa sampai sini dulu aja review game dari gua. Makasih buat ya. Yang udah request kemarin di komentarnya, kalau misalkan lu suka sama channel gue silahkan like. Kalau misalkan kebalik ya, kalau misalkan lu suka sama video gue yang ini silahkan like. Kalau misalkan lu suka sama channel gue dan mau support gue buat bikin terus bikin video-video lainnya, silahkan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar dan kritik kalau ada juga. Dan atau mungkin lo mau dimainin game-game lainnya kayak gini, kayak yang kemarin di request ini, lo tinggalin aja di kolom komentar. Cukup sampai sini aja video dari gua. Thank you dan bye-bye.